gitu loh. Aduh, kena itu lagi minum. Sini, 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 sini. Heal dulu. Boti. Heal lagi. Kamu. Ayo, ayo, dikit lagi. Aja, aja. Ayo, ayo. Sini, sini. Balik lagi sama gue di Kelvin Gaming. Kali ini gue bakalan main sama Finn. Jadi Finn ini adalah top 2 global ya. Di bawahnya Just No Limit, di atasnya Daylan. Jadi dia udah ngebalap si Daylan guys ya. Nah jadi kemarin itu dia DM Instagram gue, katanya dia ngajakin gue buy one. Gue bilang, gue jawab oke, tapi pakai estes ya. Jadi gue ngajakin dia buy one pakai estes ya. Nah sebelum gue mulai pertandingan gue sama Finn buy one estes nih, gue mau kasih tau dulu buat kalian. Bagi kalian yang mau langsung bisnis in trading, kalian bisa langsung cek link di description guys. Nah sebelum itu juga gue mau kasih cuplikannya buat kalian. Gue mau kenalin sama lo semua channel yang cocok banget buat kalian yang pengen belajar trading. Alan Suryajana adalah pemilik channel tersebut. Dan sebagai contoh sukses dalam dunia binary option, di channel dia akan ngajarin strategi-strategi dan cara-cara terbaik untuk terjun di dunia trading dan bisa bikin kalian sukses. Dalam 6 bulan, dia udah mendapatkan lebih dari $200,000. Oh my God! Buat lo semua yang mau profit seperti itu, tinggal cek link di description, klik website ini, langsung daftar pakai email kalian, pilih juga mata uang yang kamu mau, terus masuk. Dan kalau kalian bingung cara mengoperasikan binary option gimana, langsung aja ke channelnya Alan Suryajana, subscribe. Di situ ada segala bentuk tutorial serta penjelasan tentang binary option. So nggak usah ragu lagi, langsung aja daftar dan subscribe ke channel Alan Suryajana. So jadi kalian nggak usah ragu lagi, kalian langsung aja kunjungin channelnya Alan Suryajana, kalian subscribe dan kunjungin juga websitenya, kalian daftar sekarang juga, oke? Nah ini seperti yang kalian lihat ya, dia udah bintangnya 1423. Nah tuh dia channelnya Finn Gaming, nanti kalian bisa subscribe juga, ada di description. Ya ini langsung gue mulai ya. Sekarang gue cari mana Estes nih. Estes mana nih Estes nih ya? Halo. Nah, gua udah pilih Estes ya. Oke, gua pakai Retri. Gua bakal pakai Retri. Ini dia equipment yang gua pakai ya. Equipment Marksman ya. Sengaja gua bikin Deadly Blade juga nanti. Nah, ini dia gua pakai apa ya? Physical kali ya. Physical gua lebih gede soalnya ya. Oke, gua bakal pakai physical. Yes. Sekarang ini dia, waduh, Estes dia berskin, guys. Estes gua ini ya sederhana ya, dia enggak pakai skin. Estes Kere. Nah ini kita udah mulai ya guys ya. Awal-awal gue mau ambil skill 2 dulu ya. Soalnya ini gue build marksman nih ya. Tarung nih Estes gue. Gue ambil yang ini aja nih. Come on. Bisa gak ya gue ngelawan si Finn ya. Top 2 global nih ya. Pasti jago nih kayaknya nih. Aduh tuh. Mana nih dia, pasti ngejanggal dulu kali dia ya. Oke kita bunuh ini dulu guys. Buset, sabar coy. Anjay, ngumpet dia, ngumpet ya. Dia ngumpet guys, kita tunggu sini. Sabar. Cot. Oke guys, langsung guys, kita farming guys. Marksman ya, SS gua nih ya. Jangan bilang SS gua support. I'm not a support. Anjay. Langsung guys, kita farming dengan cepat. Kita nggak boleh kalah sama dia. Biasa sih rata-rata kalau top global itu farmingnya cepet-cepet banget guys. Sumpah asli. Jago-jago farmingnya. Jadi farming cepet tuh menentukan banget sih. Kalau kalian farmingnya bisa cepet, itu bisa menentukan kemenangan ya. Walaupun nggak 100%. Aduh, samperin, cabut. Waduh, gila. Pakai SSR rusuh nih ya. Ini emang top global nih, pakai SSR rusuh ya. Kacau nih. Sabar dulu, sabar guys. Sabar. Galak, gila SSR galak nih ya. Aduh, level 4 ya, level 4. Bisa ulti dia, gue belum bisa. Sabar. Kalah level nih gue nih. Gue kalah level nih guys. Ayo, langsung kita bunuhin minionnya dulu ya. Kita bunuh minionnya dulu. Habis itu kita langsung ambil buff. Kita belum ada buff nih. Kacau ya. Dirusuhin gila lagi mau ngambil buff. Cot.
Mana dia? Aman kayaknya nih ya. Aman nih, gue bawa masuk sini dulu cuy. Oke, udah aman nih bang, kita retri. Waduh, kampret diambil dia. Waduh, bener-bener kampret. Diambil lagi, aduh. Sakit cuy. Kabur. Hati-hati. Wah, gila, galak banget. Tapi kita gak, jangan mau kalah guys. Kita kalah level, anjir lumayan jauh cuy. Itu udah level 5 ya. Udah mau ke level 6 lagi. Beda satu level nih gue sama dia nih. Gila, di-push terus guys. Gue di-push terus nih. Bahaya. Sabar, gue gak boleh recall nih. Kalau gue recall nih, gue makin jauh ya. Gue makin jauh ininya. Makin jauh kalah levelnya. Nah, kan dicolongin nih gue. Dicolongin. Aduh, mama jangan, ma. Kita jungle guys. Nyari mana dari sini guys. Soalnya kalau gua recall lagi nih, gua makin jauh nih level ini ya. Mana dia udah di sini. Kan? Udah bener nih. Aduh, oke, kita bertahan di tower guys. Nafsu dia tadi pengen buat ngebunuh gua dia kayaknya. Pengen buat ngebunuh gua emang nih anak nih. Kan main dah. Ayo, kita farming dulu guys. Kita cari mana. Sambil buff dulu nih. Aman, dia masih di tengah. Lumayan, nambah mana sedikit. Buset, nyampe situ aja. Udah level 7 dah. Aduh, mama. Jangan. Aduh, bahaya guys. Gak ada mana, gue gak bisa nge-heal nih. Kacau, di-push terus ya. Di-push terus bener-bener nih guys. Gak dikasih napas gue. Mana tuh anak ngilang tuh. Ngilang di map, dia ngilang nih. Tetap muncul ya di rumputan semak-semak kayak Tarzan. Kacau. Hai cuy. Langsung kita ambil buff nih, Oh jangan, kita ambil ini aja langsung guys. Kita ambil duit dulu biar kita bisa ngebalap duitnya dia. Misalnya duitnya lebih banyak nih guys ini. Ayo, please jangan datang. Go cepetan. Oh, dia di tengah, aman guys. Dia di tengah, aman. Cus, nice. Nice. Udah nyampe sini nih minionnya nih. Cepet banget loh dia farmingnya loh, bener-bener loh. Kalah level gua. Tapi gua gak tau nih buildnya sama apa enggak. Dia pasti build marksman juga. Cus. Langsung guys, ini kita udah lumayan ya, gak perlu recall. Sekarang kita udah dapet mana, dapet darah dari bunuhin jungle. Nambah lagi mana gua. Kita lihat 3000, beda dikit ya. Duitnya beda dikit, beda 200. Lumayan lah. Gak terlalu jauh, yang penting bedanya. Bener-bener ya, dipush terus ya, bener ya. Dia nge-push tower gua mulu, kacau nih. Ancur dikit lagi tower gua nih. Waduh, masih beda 200. Sini. Aduh, bahaya. Sabar guys. Sabar cuy, Vin, ya Allah. Aduh, hancurkan tower gua. Aduh. Kacau nih. Gua terdesak banget nih guys, parah. Terdesak banget. Tapi levelnya masih belum beda jauh sih, beda satu level doang nih. Masih bisa. Tenang, kita ngumpet dulu guys ini. Ayo, kamu tinggal dikit dong. Ayo, gantian. Sini kamu. Aduh, gue di retri. Sini kamu. Kabur dia. Kabur dia. Mau kemana kamu? Kita kejar guys. Udah. Kenceng nih larinya ya. Aku nggak bisa SSW lalala. Dia bisa ngetik ya sambil jalan. Hebat. Aduh nih, aduh. Dusta. Nggak bisa SS tapi lihat dari tadi gue benar-benar yang di push tuh gue ya. Bukan gue yang nge-push tapi gue di push mulu, gue ditekan ya tadi. Kacau nih, masih Vin. Btw nama gue sama dia beda dikit dong ya. Nama gue Kelvin sama dia Kevin. Beda L. Darkness.
Ayo guys, kita mesti farming cepet guys, kita mesti balap dia guys, kalau enggak kita keteteran nih, makin parah nih. Sebenernya Estes build marksman ini udah enak banget, udah sakit ya kalau misalnya udah sampai dapat berserker fury guys. Berserker fury. Dia buildnya ini guys, dia beli itu tuh lifesteal ya. Gua nggak beli lifesteal sih kalau Estes gua, karena gua pikirin damage dulu aja kan, dia bisa ngeheal ya. Nah, tim berikutnya nih mesti berserker fury nih, habis selesai ini nih. Bathe in the holy light. Cus. Go. Cerot. Nice. Ayo dong, kita mesti farming cepet nih. Go. Ini udah enak nih, udah mulai cepet nih attack speednya cuy. Tonton. Cerot, gope 590 ya. Aduh, goblok. Kan. Ya Allah, bikin lama deh ini. Salah. Goblok. Dasar bodoh. Beda 600 guys. Beda 600. Banyak banget ini minion. Apa ada duit minion nih? Woi, sini. Aduh, sakit, Pak. Aduh, dia baru pakai ulti. Ayo, come on. Ayo, dikit lagi. Kalah. Galak banget. Anjir. Kacau, kalah gua kalah. Biasa ke fury gua belum jadi. Ini lifesteal udah jadi. Aduh, tunggu ya, tunggu sabar. 18 detik lagi, hampir aja. Anjir, tower gua guys, ludes nih ini. Tower gua, nah ini dia, biasa ke fury gua udah jadi nih guys. Biasa ke fury gua udah jadi nih. Sakit nih pasti critical mulu nih ya. Ayo, 2, 1, go. Come on. It's time to revenge guys. Balas dendam. Sini loh. Aduh, kena itu lagi minion. Sini. Heal dulu. Ulti. Heal lagi. Kamu. Ayo, dikit lagi. Ajar. Ayo. Sini. Anjay, tweet mulu, kalian lihat kan? Itu kritikal mulu guys, serangannya guys. Gila, tapi darah gue tipis banget ya, karena gue gak ada lifesteal ya. Dia ada lifesteal, darah dia tuh nambah dikit. Tapi damage gue emang lebih sakit, karena gue pakai kritikal guys, tuh lihat tuh. 800 tuh. Ayo, cerot. Parah sih, tapi gue sekarat banget, udah bener-bener sekarat tuh. Gak ada life steal lagi kan, bener-bener ngandelin damage banget tadi. Sumpah. Kita colongin dulu nih guys ya. Kita buffnya kita colongin dulu guys. Kita embatin. Yuk. Ayo cuy, langsung cuy. Udah cepet nih, 2800 tuh, lihat tuh. Damage-nya sakit banget ini. Iritel kalah ini, Iritel anjay. Ayo. Mana dia nih? Sini kamu nak. Holy light will grant me. Nah, jadi satu item lagi guys. Jadi dia lagi bunuh ini. Oh, udah mati. Ayo sini. Rasakan ini. Mati kamu nak. Mati kamu. Slain an enemy. Wiped out. Gila, sakit banget paretesnya. Parah, mantep banget nih. Jadi item gua gila. Top global SSB dia emang top global dari Hong Kong. I'm the chosen one. Gila orang gua aja, makanya sih ini jarang banget sumpah parah. Ayo guys, menang nih kita, tinggal nunggu minion aja, come on baby, yeah, we're gonna win this match. Yo, kita menang lawan top 2 global guys. Asik dong dari awalnya. Kalau kalian lihat nonton dari awal nggak di skip ya, itu gue belum tertekan banget. Nah ini dia buildnya, dia sama sekali nggak build berserker fury guys, itu kayak kesalahan dia di situ guys ya. But
dia emang mainnya bagus, cuma kayaknya dia build-nya doang sih yang masih kurang bagus ya. Karena harusnya dia ambil Berserker Fury doang, bener-bener. Perbedaannya kalian lihat kan, sebelum gua ada Berserker Fury sama sesudah gua ada Berserker Fury. Itu sakit banget, crot ya, kritikalnya bener-bener. So, thank you banget guys yang udah nonton. Jangan lupa kalian subscribe juga ke channelnya Vin Gaming, linknya ada di description. Dan sampai jumpa di video-video gua berikutnya. Don't stop playing, stay with Kelvin Gaming.